Wah, yang diimami adalah jin muslim semua berarti guys. Akmal mendengar perkara tersebut, dia menjadi gelisah dan jiwanya tidak tenteram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram ya guys ya, yaitu 5 RNR paling seram di Malaysia yang ramai tak tahu. Ini daripada top 5 Malaysia. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Saya penasaran sekali ya kan, tempat istilahnya rest area yang ada di Malaysia, RNR itu. Kalau di Indonesia namanya adalah rest area teman-teman, tempat istirahat kalau kita di jalan tol seperti itu. Nah tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Tiap perjalanan jauh pasti akan berhenti di RNR. Dan yep, setiap RNR pasti mempunyai pelbagai kisah seram yang pernah berlaku, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Bukan semua RNR yang dilihat buka benar-benar wujud, kerana mungkin itu hanyalah permainan syaitan. Kita mestilah mengetahui RNR yang dikatakan keras ini supaya lebih berhati-hati. Di sini terdapat 5 RNR paling seram di Malaysia. Okay, jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe. Tahniah Syah Aizan, anda telah menangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Wah, ini seram. Nombor 5, RNR Ajil. Ajil? Kat mana tu? Banyak kemalangan ngeri sering berlaku di kawasan Lebuh Raya Pantai Timur 2 akibat kecuaian pemandu. Namun, ramai juga percaya bahawa gangguan paranormal merupakan faktor yang menyumbang kepada kemalangan yang berlaku di kawasan itu. Kawasan RNR Ajil sering menjadi hotspot di mana berlakunya kejadian-kejadian mistik terhadap pemandu yang melalui kawasan tersebut. Antaranya, ada dikongsikan kisah di mana pemandu mendengar siulan menakutkan ketika melalui kawasan RNR Ajil itu. Terdapat eksplorasi yang dibuat oleh Berita Harian pada tahun 2015 di kawasan RNR Ajil ini pada jam 1 hingga 4 pagi. Dikatakan sewaktu di sini, bulu roma mereka meremang dan terasa seperti ada sesuatu yang memerhati. Terdapat salah seorang pekerja RNR di sini menceritakan bahawa jirannya pernah ternampak lembaga berpakaian serba putih merayau di kawasan ini. Aduh. Nombor 4, RNR Gua Tempurung. Wow, dah gua tempurung lagi. Aduh, perak ya guys ya. Laluan Lebuh Raya Utara Selatan yang melalui kawasan Gua Tempurung mempunyai banyak kisah mistik dan banyak juga kes maut yang mengerikan sering berlaku di sekitar kawasan ini, dan ramai yang sering mengaitkannya dengan gangguan paranormal. Seorang penulis blogger pernah berkongsi pengalamannya bersama isteri ketika berada di kawasan RNR Gua Tempurung setelah pulang bercuti di kampung isterinya di Ipoh, Perak. Ketika dalam perjalanan, isterinya tiba-tiba mahu ke tandas untuk membuang air kecil. Ketika hendak berhenti di hentian yang terdekat iaitu RNR Gua Tempurung, entah mengapa tiba-tiba kawasan rehat yang sebenarnya hanya 100 meter di hadapan mereka terasa seperti sangat jauh. Setelah tiba di tempat parking, dia terus ke tandas yang terletak tinggi di atas dan perlu menaiki tangga. Ketika menaiki tangga, penulis seakan-akan mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk turun dan keluar dari situ. Dia seakan teragak-agak sama ada untuk masuk ke dalam tandas itu ataupun tidak. Sehinggalah isterinya memanggil dari bawah, menyebabkan penulis tersedar dari lamunannya dan membatalkan niat untuk ke dalam. Ketika itu, secara tiba-tiba penulis seperti terasa berpeluh. Dadanya sesak seperti baru lepas berlari, sehinggakan dia hampir terjatuh ketika menuruni tangga. Apabila sampai di bawah, suara penulis terketar-ketar memberitahu isterinya supaya mereka mencari hentian yang lain sahaja.
Setelah enjin kereta dihidupkan, isterinya pergi ke pintu belakang bahagian penumpang untuk mengambil minyak angin yang ada di dalam beg, dan ketika sedang melihat isterinya yang sedang tunduk mencari, penulis perasan sebuah bayang-bayang hitam seperti sedang duduk bersilang kaki. Melihat mereka di sebuah pondok yang berdekatan, kepala bayang-bayang itu bergoyang kiri dan kanan seolah-olah bermain-main dengan penulis dan isterinya. Penulis menyuruh isterinya untuk masuk ke dalam kereta, kemudian mereka langsung meninggalkan R&R itu. Waduh. Ngeri juga ya guys ya kejadian kayak gitu. Nombor 3. R&R Berasing, Terengganu. Pada tahun 2017, hentian rehat dan rawat Berasing di Lebuh Raya Pantai Timur 2 pernah diperbicarakan di akhbar Sinar Harian Online kerana kebanyakan peniaga di situ terpaksa menanggung kerugian kerana hasil jualan yang diperoleh tidak sampai RM10 walaupun 24 jam berniaga. Perkara tersebut berlaku disebabkan kawasan rehat tersebut telah tular di media sosial berkaitan kisah-kisah seram yang menimpa mereka ketika berkunjung di R&R ini. Antara pengalaman ngeri yang pernah dialami adalah apabila terdapat seorang wanita yang dalam perjalanan pulang dari Terengganu ke Selangor dan berhenti singgah di R&R Berasing untuk pergi ke tandas sekitar pukul 8 malam. Dikatakan tandas di sini amatlah besar dan ketika dia masuk ke tandas tersebut, dia mendengar suara dan bunyi seorang wanita sedang menukar lampin anaknya dan ini membuatkan dia berasa lega kerana terdapat orang lain di situ. Okay. Kemudian dia juga perasan seorang lagi gadis berdiri di depan cermin itu, bertudung dan berjubah hitam. Tanpa berfikir banyak, dia pun masuk ke salah satu tandas untuk melepaskan hajat. Sesudahnya, dia mendengar seperti wanita yang sedang menukar lampin anaknya itu telah keluar meninggalkan tandas tersebut. Okay. Dan tinggallah dia dan gadis yang dilihatnya di hadapan cermin tadi. Aduh. Ketika itu, dia tiba-tiba terfikir untuk melihat gadis di depan cermin itu kerana tidak mendengar apa-apa bunyi datang dari arah gadis tersebut. Apabila dia keluar dari tandasnya, dia melihat gadis itu masih berdiri di tempat yang sama dan memandang tepat ke arah cermin. Ketika itu, baru dia perasan sesuatu. Apabila dia cuba memandang gadis itu di cermin, dia tidak dapat melihat muka gadis tersebut kerana mukanya tiada. Ketika itu, dia juga perasan yang gadis tersebut tidak mempunyai tangan mahupun kaki. Selepas itu, dia terus bergegas keluar dan menuju ke kereta. Itulah antara kisah seram yang terdapat di R&R Berasing. Allah, ngeri banget. Nombor 2. R&R Tasik Raban Perak. Perak, kebanyakan Perak ya guys ya. Hentian R&R Tasik Raban terletak berdekatan Jambatan Raja Muda Nazrin dari Kuala Kangsa dan telah ditutup sejak beberapa tahun yang lalu. Tasik Raban merupakan salah satu lokasi menarik untuk dilawati di lengkap. Cantiklah guys, memang tapi kalau ada kejadian kayak gini ya susah ya guys ya. Memang kena tutup macam tu kan, takkanlah rugi kan. Gong. Dan hentian rehat dan rawat Tasik Raban telah dibina di kawasan agak tinggi berhampiran Tasik Raban kerana mahu pengunjung menikmati keindahan Tasik Raban dari kawasan hentian tersebut. Walaupun pada awalnya kawasan R&R ini mendapat perhatian ramai, lama-kelamaan pengunjung semakin berkurangan menyebabkan kawasan R&R tersebut terpaksa ditutup. Walaupun sudah lebih 10 tahun tidak beroperasi, R&R Tasik Raban masih menjadi bualan di media sosial. Ramai yang mengaku terkena dengan gangguan benda halus di situ. Terdapat banyak kisah yang diceritakan di media sosial, antaranya kebanyakan pemandu berhenti di R&R tersebut kerana mereka melihat R&R itu meriah dan terang benderang. Ramai juga yang singgah untuk makan di R&R tersebut namun muntah terus setelah mengetahui bahawa kawasan R&R itu telah lama tutup. Terdapat YouTuber North Seekers pernah membuat eksplorasi di sini dan kelihatan R&R ini penuh dengan semak samun seperti sangat lama ditinggalkan. Ini adalah bahagian tandas. Kalau nak tahu boleh tengok video siang, akan bagi kelihatan jelas. Okey.
Ini tanda lelaki. Geri sih. Padahal udah kayak gitu ya guys ya. Nomor 1 RNR Tapah. Tapah. RNR Tapah boleh dikatakan sebagai salah satu RNR terbesar dan terkenal di Malaysia. Pelbagai kedai makan dan ruang fasiliti yang selesa di sini menyebabkan ramai pengunjung berhenti di RNR ini. Walaupun menjadi satu kawasan tarikan ramai, RNR ini juga sering dikaitkan dengan kisah-kisah misteri oleh para pengunjung. Gila. Salah satu kisah seram mengenai kawasan RNR ini adalah kisah yang diceritakan oleh YouTube Ashraf Channel. Ini merupakan kisah yang dikongsikan oleh seorang lelaki bernama Akmal yang dalam perjalanan untuk pulang ke kampungnya di Terengganu dan berhenti di RNR Tapah untuk menunaikan solat maghrib. Ketika Akmal tiba di surau RNR Tapah itu, kebanyakan orang baru sahaja habis menunaikan solat, menyebabkan surau itu kosong dan hanya dia seorang sahaja yang ingin menunaikan solat. Tanpa berfikir panjang, Akmal pun terus menunaikan solat dan ketika rakaat kedua, Akmal terasa seperti bahu kirinya ditepuk, menandakan ada makmum yang mahu mengikut di belakang. Akmal pun terus mengambil isyarat tersebut untuk menjadi imam dan sesudah memberi salam, apabila menoleh ke kiri, Akmal dapat melihat seorang pakcik tua sedang solat di belakangnya. Akmal pun meneruskan untuk membaca doa selepas sembahyang. Apabila dia menoleh ke belakang kembali, tiba-tiba pakcik yang dilihat sedang sembahyang di belakangnya tadi telah hilang dan hanya dia seorang sahaja berada di surau itu. Akmal sudah berasa pelik, lalu dia terus bergegas untuk keluar dari surau. Ketika dia membuka pintu surau untuk keluar, seorang lelaki menegurnya dan bertanya, "Jikalau orang lain di dalam semua sudah habis sembahyang." Kata lelaki tersebut, dia mahu masuk untuk menunaikan solat sebentar tadi, namun menunggu sebentar di luar kerana dia melihat surau itu penuh dengan orang sedang sembahyang dan imamnya adalah Akmal. Setelah... Wah, yang diimami adalah jin Muslim semua berarti guys. Akmal mendengar perkara tersebut, dia menjadi gelisah dan jiwanya tidak tenteram. Sebelum beredar dari kawasan RNR itu, Akmal sekali lagi menyinggah ke surau tersebut kerana berasa sangat aneh dengan kejadian yang berlaku kepadanya tadi. Apabila Akmal membuka pintu surau itu, dia melihat surau itu penuh dengan ramai lelaki yang berpakaian hitam. Apabila dia menutup pintu surau tersebut dan membukanya kembali, alangkah terkejutnya dia apabila melihat surau itu kosong dan hanya ada seorang lelaki yang sedang solat di situ sebagai imam kepada jemaah lelaki ramai yang gaib tadi. Daripada kisah ini, kita dapat mengetahui bahawa sewaktu terdapat orang yang solat di surau ini, pasti ada orang yang di luar melihat bahawa terdapat ramai makmum di belakang dan itu mungkin hanyalah jin-jin Islam yang bersama-sama menunaikan ibadah. Itu sahaja video pada hari ini. Jika anda pernah mengalami pengalaman seram di mana-mana RNR di Malaysia, boleh ceritakannya di ruangan komen. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Pemenang akan diumumkan pada video seterusnya. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, RNR paling seram di Malaysia yang ramai juga nggak tahu. Tapi abis ini ya tenang aja guys, tenang aja, tenang. Jangan sampai selain terbawa. Ini sudah sebagian ditutup juga ya kan, satu tuh ditutup tadi. Tapi yang lain ada kan. Tapi insya Allah lah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah aman. Tapi yang nomor satu itu guys ya, ketika masuk ruang untuk surau seperti itu untuk sholat gitu kan, Akmal itu tadi ya Allah, Allah, menjadi imam untuk jin-jin Muslim seperti itu nggak apa-apa sih guys ya, tapi ya merinding juga ya kan. Aduh, gimana kalau terjadi kepada kita itu guys ya, kayaknya susah banget untuk dilupakan gitu kan. Dan di sini di kolom komentar masih banyak lagi ya guys ya, kongsi-kongsian daripada teman-teman sekalian ya, yaitu kisah-kisah yang seram juga kayaknya. Coba kita baca di sini satu ya guys ya. Dalam 3-4 tahun lepas, saya sekeluarga singgah satu hentian kecil area Perak. Kenapa semuanya rata-rata Perak ya guys ya?
menghala ke pantai timur. Cuaca gelap sikit sebab kawasan hutan dan hujan lebat masa tu. Saya dan Abah singgah nak buang air kan. Lepas tu memang kebetulan time tu raya haji tak silap eh. Banyak kedai tutup. Kereta yang singgah pun ada sebiji dua bila lalu tandas. Tengok berkunci. Setapak dua melangkah, dengar macam orang sembang ramai dalam kedai yang tutup. Pelik. Patah balik, senyap pula. Cek kedai semua bermangga. Bermangga tu bergembok ya guys ya. Ambil keputusan cari pam minyak untuk buang air. Ada siapa tahu hendian kecil tu kawasan mana. Oh, dia tak tahulah dekat mana. Tapi dekat Perak lah guys ya. Ya Allah, lalu ke Gerik sebelum arah Jeli ke, sebelum sampai Tasik Banding. Jalan baru dari Kupang, Kedah ke lingkaran luar Bandar Gerik. Kita akan jumpa traffic light simpang 4 di tepi TL tu. Ada restoran dari kepala ikan kari kepala ikan Salim. Okey, dijelaskan lagi ni guys ya Allah. NRR Sungai Lebeh. Ini terlebih dahulu dibina oleh pengusaha persendirian sebelum adanya RNR Perah yang dibina oleh kerajaan negeri Perak. Macam tu ya guys ya. So pasti setiap orang itu banyak yang punya cerita seram gitu ya guys ya. Karena ya mau gak mau ya pasti seperti itu gitu kan. Ada kalanya gitu kan. Tapi ya kalau saya sendiri belum guys. Semoga aja jangan gitu. Oke, kalau teman-teman ada punya kisah ya kan di RNR mana, coba komen di bawah, nanti saya baca ya guys ya. Gimana istilahnya kisah-kisah yang dialami oleh teman-teman sekalian. Ya, itu dulu video kali ini guys. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada Top 5 Malaysia guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.